Timnas Indonesia U17 menjalani perhelatan kualifikasi Piala Asia melawan Kuwait. Di pertandingan ini, pelatih Timnas U17 menurunkan pemain terbaiknya. Salah satunya adalah Matthew Baker yang sempat digadang-gadang bermain untuk Timnas U17 Australia. Kuwait yang dikawal oleh Ahmad Al-Shawab. Matthew Baker kembali membela Timnas dan memberikan performa baik untuk Indonesia. Benar saja, Matthew Baker langsung membawa Timnas Indonesia unggul 1-0 di menit ke-7. Indonesia bermain dengan solid, masih dengan formasi andalan Korsnova. Mereka masih bisa mengancam Kuwait dengan bertubi-tubi. Luar biasa akselerasi dari Alberto Henga. Luar bagi Garuda Muda. Permainan api Garuda Muda pun harus dibalas dengan perilaku kasar dari Timnas Kuwait U17. Salah satunya adalah saat Matthew Baker jadi sikat pemain Kuwait di menit-menit awal. Tak berselang lama, Matthew langsung membalasnya dengan keunggulan cepat untuk Timnas Indonesia U17. Instigator. Bola berbahaya. Berbagai peluang dari set piece sempat membuat Timnas Indonesia U17 berkesempatan bukul gawang lawan. Namun sayang, para pemain Timnas Indonesia belum mampu memanfaatkan itu. Secara keseluruhan, Timnas U17 mendominasi pertandingan itu.